Oh, 1, 2, 3. Oke, guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan, guys. What the fuck? Oke, baik lagi gue Nizar Motovlog. Yang silver gue nggak pakai dulu, habis gue cuci juga. Vespa ada di bawah. Dan gue mau pakai ini karena hari ini gue mau pasang kerodongnya. Jadi sekalian nanti gue bikin video vlognya pas masang kerodong. Karena deket gue nggak pakai sarung tangan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahirobbilalamin. Amin. Ini. Beri. Oke. Cuaca lumayan panas juga ini sebenarnya. Dan cocok buat tidur. Tapi gua mau pasang kerodong dulu karena motor ini mau ditinggal. Jadi nanti gua bawa Silver ke Jakarta, sekitar awal Agustus gua udah ke Jakarta. Jadi yang ini bakal ditutupin rapi ya. Banyak debu musim kemarau soalnya. Tadi janjian sama yang mau bikin bracketnya jam 1-an soalnya. Kemarin gue dapat karbu spesial juga dari Bang Nizar. Namanya Nizar juga, sama kayak gue di Belik. Cuma belum gue coba karena karbu yang ini MJPJ nya terlalu besar, jadi boros banget. Jadi terlalu boros. Alhasil harusnya irit, malah boros banget ini spesialnya. Malah lebih irit Araking yang silver daripada ini. Makanya kalau pergi jauh gue lebih pilih Arakingnya daripada spesialnya. Dan yang jelas dari tenaga, wow, kalah jauh sama yang silver. Kalah jauh. Ini enaknya buat santai spesial ini. Buat santai, buat riding santai, buat boncengin ibu bapak ini. Boncengin bapak, bapak innalillahi wa inna ilaihi, bapak udah almarhum ya Allah. Lupa. Buat boncengin ibu ke pasar gitu kan. Enak ini, nyaman banget ini buat boncengan. Karena racing itu buat boncengin tuh enak. Karena joknya sendiri rata ya. Jadi buat cewek yang diboncengin pun ya nyaman lah mesti. Makanya punya pacar tuh yang punya racking. Karena tempatnya di Jatinegara, gue jalannya santai. Jadi biar durasinya agak panjang nanti. Karena kalau cepat, wah, gak dapet durasinya. Aduh, dari kemarin emang gue pakai Vespa sih muter-muter, tapi tetap ditemenin sama spesialnya atau Arakingnya. Karena gue takut mogok. Soalnya berkali-kali Vespanya mogok. Tahu sendiri kan Vespa, kalau belum sehat gitu ya mogokan. Kemarin juga pakai bareng ini juga naik ke arah Gucci. Pakai pendek juga, pernah deket. Karena deket banget ya kan. Wah, musim kemarau emang di sini udah mulai apa ya, mulai kekeringan. Sumur udah mulai kering juga ini. Bagaimana daerah kalian, musim apa ini? Jangan bilang musim janda ya. Musim janda itu nggak ada musiman. Aduh, ada terus ya. Aduh, skip. Jangan bahas janda, bahaya. Aduh. Jadi spesial ini gue udah selesai lah ngeragatinnya. Udah selesai gue apa ya, buat ngebikinnya. Karena gue rasa udah hampir sempurna ini spesialnya. Tinggal apa ya, tinggal beberapa lah hal-hal kecil doang sih.
Kayak misal jarum speedo ini, jarum speedonya nyala ini. Tuh nyala. Tapi dia patah. Gue masih belum ganti. Karena gue gak bisa bongkar juga. Tapi udah ada ininya juga sih, jarumnya, cuman gue sengaja emang gue belum ganti. Nah, trek di sini biasa buat gue ngebut sebenarnya. Kalau kalian lihat video-video gue yang sebelumnya, pasti di sini pasti ngebut. Itu kalau pakai silver. Tapi kalau pakai ini, sorry, anti-anti ngebut. Ini kita buat santai soalnya. Soalnya ini buat santai asli. Sayang soalnya. Sayang ke mesinnya. Ini mesinnya aja masih halus banget nih. Halus banget, men. Asli halus banget. Oke, udah hampir sampai ke tempatnya. Jadi kita pasang bracket. Bracket hijabnya spesial ini. Udah sampai. Itu yang bakal nanti bikin bracketnya. Alhamdulillah sehat. Tobihil. Nah, ini kita lagi proses pembikinan bracketnya, mulai bracketnya ini, di mana bracketnya memang nanti ada pemotongan besinya sama ini juga, dan untuk divasin jadi kita pasang lagi krodo, masang ya. Krodonya. Nah, berhubung ini krodonya memang pasang lepas kemarin hampir patah sih dudukannya. Jadi agak kelihatan besar krodonya. Buat kalian yang mau pasang krodong, saran motor di bawah ya. Jadi biar pas pembikinan bracketnya itu aman. Nempelin wis, nempelin beti, copot di partnya kali ya.